Devilicious Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah ada di Battleground, tempat kita biasa ngetes center. Center yang akan kita review pada malam hari ini adalah Convoy S2 Plus setup dengan XHP 50.2 versi 3 volt, tin warna cahaya 5700 Kelvin, dan ini bisa kita bilang adalah setting paling bagus untuk setup XHP 50.2 versi 3 volt di Convoy S2 Plus versi kita. Versi kita ya, bukan versi orang lain. Kita menggunakan tear lens, jadi kita nggak pakai SMO reflektor, dengan sudut 30 derajat. Untuk driver jelas kita mod, kita set di 6 ampere maksimal, dan kondisi pilnya juga sudah dimod untuk heat dissipation atau pembuangan panasnya. Ini adalah moonlight modenya, nggak terlalu kelihatan ya, karena VF nya XHP 50.2 ini lebih tinggi daripada LED jenis lain. Selanjutnya kita naik ke low mode. Ini untuk low modenya. Terus kita naik lagi ke medium. Oke, ini adalah medium modenya. Medium mode untuk harian sudah cukup. Terus lanjut ke high mode. Oke, ini adalah high modenya. Dan untuk covering area di 70-80 meter, high mode ini sudah cukup dengan sudut pencahayaan yang lebar, dengan menggunakan tear lens dengan sudut 30 derajat. Tidak ada yang berubah dengan sudut pencahayaannya. Hanya saja yang berubah adalah konsentrasi untuk spotnya. Ini lebih kental yang menggunakan tear lens. Terus bagaimana dengan turbo modenya? Kita tap sekali. Jus. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi konsentrasi untuk spotnya di bagian tengah bisa dilihat dari output keluarnya dari center. Ini terlihat lebih tebal dan lebih tegas daripada menggunakan SMO reflektor. Dan jangkauan 300 meter masih tercover dengan sangat jelas. Dengan sudut pencahayaan yang lebar dan lumens output yang tinggi.